Halo guys, what's up? Hari ini Abang Wijaya lagi kembali back kuliner. Abang Wijaya tadi mau makan di Jaya ya? Di Jaya, ternyata di Jaya itu kita kesana mau nyari bukan Jaya guys, tapi di Cendrawasih Semangka ya kan? Kita mau nyari Pak Bos, ternyata sana udah tutup guys, diganti sama apa gitu. Nah, terus langsung aku searching ke Google, soalnya gue pengen makan yang namanya Pak Bos, ayam Pak Bos ya. Gue suka sama sambelnya gitu. Dan ketemunya sini di Sunter. Langsung kita ke Sunter ketemu ini. Yes, that's Pak Bos. Ya. Di sini rasanya sama, cuma agak sedikit spicy. Agak sedikit pedes ini ya. Huh? Ya, agak sedikit pedes ya. Ini kan sama tanggapan gue. Ini kan jadi sedang ada gitu. Nah, ini sedang tapi rasanya pedes. Gak apa-apa. It's okay. Oke. Okay. Makan dulu guys. Habis makan, Abang Wijaya langsung ke kita Fedi. Ya. Ini lagi hujan di sana ya. It's raining. Jadi cocok banget ya makan yang kayak gini ya guys. Hangat. Babe. Pak Bos. Iya. Pak Bos. Endah. Endah. Apa ada babe nih? Mantul ya. Ini namanya Mbak siapa? Maaf ya Mbak, lagi di vlog Mbak. Mbak Indah. Mbak Indah. Iya, ini namanya siapa? Zahra. Zahra. Ini? Andi. Andi. Ini? Doni. Iya. Udah ada semua. Di foto yuk Mbak. Foto. Buat ini, buat kipin ini. Oh iya. Iya. Ya. Ayo Mbak foto ya. Mbak, maaf Mbak. Mas, foto Mas ini Mas. Buat di vlog. Mau masukin gitu Mas. Cucunya apa namanya? Caca Romeo. Bapak Bang, cucu ya Bang. Bang foto Bang. Tahu, Caca Romeo. Ya. Ya, yuk. Bang udah belum? Tahu. Kan lihat itu apa? Lihat itu pernah diwarna sudah kan? Oh iya. 16. Yuk. Guys, buka aja ya. Ini Pak Bos Sunter ya. Pak Bos ini banyak banget cabangnya. Biasanya kita makan di Cendrawasih ya. Tapi tutup. Jadi Abang Wijaya searching dapatnya di Sunter sini Sunter. Di sini katanya 24 jam, tapi ternyata bukan sampai jam 10 aja. Oke guys. Jadi buat lo semua yang nyari makan enak, nyari makan yang spicy, yang gurih dan apa ya? Recommended. Sini aja langsung ke Pak Bos. Ini enak banget. Sambelnya tuh bikin gerger kepala gitu loh. Bikin apa ya? Ya. Pokoknya enak deh. Lo mau coba Pak Bos enak banget. Ayamnya enak, bebeknya enak dan tempe pun enak. Tadi aku pengen makan tempe sama tahu cuma tahunya habis, guys. Ada tempe doang sama ayam. No, cek. Aku buta dong. Lagi. Dah. Oke guys, subscribe, like, and comment ya. Abis ini mau langsung fading bucin di Monas dan di Hayam Buruk juga di Kacamada ya. Oke, wish us luck tonight. Tapi sebanyak-banyak subscribe, like, and comment.